Ketika Allah juga menginginkan sesuatu untuk dirimu, maka hatimu akan digerakkan oleh Allah untuk berkeinginan. Kalau tidak, ya tidak. Ada enggak orang yang pengen pinter? Ada enggak yang tidak pengen pinter? Ada. Tidur aja kok berang sekolah. Ada enggak yang pengen kaya? Yang pengen larat? Ada. Nyawa kaya beli aja. Turbah ya. Kesawa enggak? Pasar enggak? Kerja enggak? Tingklang, tingklong aja. Ada kan? Iya. Tidak bergeraknya. Otaknya tertutup, tidak tahu bagaimana mendapatkan uang. Sepeser pun dia mendapatkannya, yang anggur-gur. Sehari gimana? Nah itulah anehnya di negeri kita ini. Kerja enggak, masih enggak, tapi bisa makan ya. Nanti dua hari numpang di rumahnya adik. Nanti dua hari ke rumahnya kakak. Nanti ke rumahnya mertua. Terus muter-muter, betul enggak? Ada kan? Kerja enggak, tidak menghasilkan uang spesial pun, tapi bisa hidup ya. Ini negeri ajaib di sini. Iya. Kan aneh bin ajaib. Itu. Wa ma tasauna illa ay yasyaallah. Kamu tidak akan berkeinginan apapun kecuali memang Allah yang berkeinginan. Idza kana la ta'yati la yatimu laka ma tasya, apabila tidak sampai tercapai apa yang engkau inginkan, apabila apa yang engkau inginkan tidak tercapai, itulah bahasa Indonesia-nya. Fala tasya, ya sudah, jangan berkeinginan, udah. Ya, wala tunazi'hu, dan jangan membangkang melawan Allah. Fi af'alihi, dalam segala putusan Allah. Ya udah, siap terima. Idza akhadha 'ardaka, ketika Allah mengambil harta bendamu, wa malaka, dan uangmu, wa afiyatika, dan kesehatanmu, wa waladaka, juga mengambil anakmu, wa kasri a'radika, dan juga anggota badanmu sampai terpatah, dipatahkan, fatabassam, tersenyumlah. Alhamdulillah. Dapat duit banyak? Dapat duit sedikit? Nggak dapat duit? Duitnya hilang?